Review Role Fitur Plus di GTA PS3. Setelah kalian beli role-nya, nanti kalian bakal dapat 4 command yang baru. Apaan tuh? Command yang pertama adalah slash pay ya guys ya. Command slash pay berguna untuk mentransfer gems kamu ke player lain. Contoh. Yang kedua adalah command bisnis ya guys ya. Command ini berguna untuk memberikan kalian gem setiap 5 menit sekali ya guys ya. Asyap. Semakin banyak kalian upgrade, maka semakin banyak gems yang kalian dapatkan. Sombong amat. Yang ketiga adalah command beta. Command ini berguna untuk pindah ke server beta, di mana server ini terpisah dari server yang asli, jadi kalian harus ngulang baru. Biasanya server beta digunakan untuk ngetes updatean baru yang belum rilis di server GTA PS3. Command yang terakhir adalah slash vending ya guys ya. Oke. Command ini punya fungsi untuk mencari item yang ada di vending machine dari seluruh world di GTA PS3. Contoh. Itulah semua command role fitur plus di GTA PS3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar ya guys ya. Bye bye.